mall tu. Mall dia hak besar dengan hak kecil eh. Ya, yang kecil. Yang kecil. Ambil gunting naik ada. Eh? Aku bila gunting ada masalah kita jadi masalah. Baju tak perlu cantum bahu lagi eh. Setelkan collar dulu. Ya. Apa dia? Setelkan poket dulu. Nak collar dulu boleh. Sebab lagi ni tak complicated tak. Dia bulat je. Okey. Ni ni ambil 7 inci setengah ataupun 8 7 inci setengah okey. Dan di sini ni garis. Kita kena bagi dalam ni. Kena bagi. Okey. Ini dapat 4 cm. Ini. Ini. Apa dia? Kalau tengah poket tadi kan? Bahu kita bagi dua. Bahu bagi dua. Letak ni kan? Apa tak? Satu, penitikan dia. Jahitlah. Okey. Okey. Yang bawah pula ni. Okey, yang bawah pula. Okey. Yang bawah ni ambil 4 inci setengah eh. Dari bawah. Bawah 4 inci setengah. Dari atas. Mm-hmm. Semua sama. Buat sama juga tak sama. Mm-hmm. Okay, ini garis. Walaupun bajunya bulat bawah. Yang apa dia? Bawah tu kalau untuk orang gemuk. Okay, okay. Dia 4 inci setengah boleh. Tapi kita nak tengok. Kalau lah baju tu laku. Okay. Kadang-kadang maksudnya dia macam ni kan. Kan? Saya akan ikut betul-betul macam mana. Okey. Jarak antara ni kita ambil 1 inci setengah untuk dia lah. Ataupun kita geletak di poket kita tengok. Jangan terlalu kecil dengan terlalu besar. Nampak tak? 1 inci setengah tu okey lah untuk dia. Kalau yang center line je. Center line. Tapi kalau badan besar 2 inci pun boleh. Faham eh? Ini 1 inci setengah. Tapi pun sama. Tak mahu. Tekak juga ni. Itu sama ya. Tak di sini. Cuba. Okey, lepas tu kita dah. Siapkan tu. Okey, boleh. Potong sini, letaknya. Lepas tu, jahit tu. Dah siap jahit, cantum bahu. Okey, boleh. Okey, buat tu dulu.